itu ada tau green, ada si buntung, ada panana di pintu, ada babynya di kecil di bawahnya. Bagus guys, foto keluarga sini guys. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini tidak ada tema ya, aku cuma mau muter-muter aja habis kasih makan iguana. Lebih ke apa ya, care sheet mungkin aku mau bagi. Dan beberapa update guys, Dragon sudah mulai, yang jantan sudah mulai minta kawin sepertinya nih bocah. Mana ya? Tuh, cek, bentar. Ini tak taruh sini sih guys. Baby Dragonnya yang jantan nih sudah mulai minta kawin terus. Jadi aku pisah dari yang betina. Nih, betinanya kandang baru guys di dalam situ. Tuh, lihat. Bocah sendirian. Oke. Udah biarin aja, kayaknya aku agak telat ya misalnya tadi udah ada yang kayak stres gitu, tanda-tanda stres gitu guys, diem aja gitu. Oke, lanjut lah ke head hypo nya kondisi mantap jaya, semakin besar. Aduh, nggak bisa kelihatan guys, bentar aku buka aja ya. Set, nah itu red head hypo nya guys. Wih, warnanya menyala-nyala ya, mantap soul pokoknya tuh guys, mantap. Makan kecambah hari ini. Kalau ngomongin care sheet ya, ini aja, ini adalah cara paling simple dan paling apa ya? Ya pokoknya kalian siapin kontainer, di bawah ada coco bark namanya, bisa pakai coco khas, bisa pakai koran aja dah, koran, alas koran. Kontainer ukuran menyesuaikan, ini 128. Terus trimin hijau, beli di toko bangunan banyak. Per meter juga bisa. Ini di toko plastik, toko bangunan. Ini di online biasanya sih. Yang mereknya terserah, tapi aku menyarankannya ininya keramik ya guys, biar bohlamnya itu awet. Nah, bohlamnya juga bukan yang nih kayak gini ya. Ini khusus reptil guys. Kalian beli online aja. Banyak kok. Jangan beli yang kemarin, aku hampir terkejut ya, bukan hampir terkejut banget, karena ada salah satu pembeli yang makain lampu apa buat akuarium itu guys, itu tidak ada sama sekali kandungan UVB-nya, yang mana reptil tuh butuh UVB UVA guys, yang ngeluarin panas kayak gitu ya. Merek yang murah-murah aja, yang 25 watt merek Nomoy itu murah kok, berapa ya, nggak sampai 25 lah, 25.000 sampai 30.000 lah online. Dicari aja kayak gitu. Ininya keramik kalau bisa biar awet bohlamnya. Kalau pakai yang lampu belajar atau lampu yang apa namanya? Jepit itu biasanya nanti meleleh ininya. Apa jenengnya? Soketnya tuh meleleh, guys. Tidak awet. Jadi yang pakai yang keramik ini ya. Oke, gitu aja sih pelihara iguana mah. Lampu kalian nggak sempat jemur, sekolah, kerja, udah taruh sini aja. Udah kalian pulang kerja, kasih makan kayak gitu ya. Udah gampang banget lah iguana nih. Nih. Ini koko yang tanya, koko apa sih? Koko bark kayak apa nih? Kayak gini nih guys, tapi banyak ya. Kayak gitu. Ini sama ya, red head hyponya. Kita lihat yang kotak kedua. Yang ini masih aku pisah ya. Aduh, kedip-kedip guys. Lagi dugem mereka ya. Bukan. Ini karena perbedaan gelombang. Waduh. Soal ini nganu guys. Apa jenengin lah tuh? Apa sih namanya, solar glow. Kalau kalian punya duit lebih, kalian bisa pakai solar glow. Ini bohlamnya aja kurang lebih dulu aku beli 350.000 bohlamnya aja guys, belum fittingnya tuh berapa ya, kurang lebih sama lah, tergantung besar kecilnya. Ini kan ada yang sedang, ada yang besar, ada yang besar banget, ini besar banget, ini yang dapat paling besar, ini sedang, ada yang kecil di situ. Yang kecilnya kayaknya bukan Exeter, ada bukan, ini merek apa nggak tahu, nggak ada mereknya guys. Yang penting ininya keramik aja dah, pokoknya aman. Seharian juga dia nggak bakal meleleh gitu ya. Oke, sulcata yang ini, sulcatanya aman. Ini dijual santuy sih, lebih ke nggak niat jual ya. Kalau ada yang mau sih bungkusin guys, tapi mahal ya. Nih, jadi aku tidak sarankan beli sulcata di sini. Belinya di Bumi Reptil aja guys. Sini ada head hypo lagi. Head hypo ini belum tak bersihin ya. Nih, jangan ditiru guys, yang kotor-kotor di sini ya. Belum tak bersihin. Jadi langsung tak kasih kecambah gini, nanti biasanya ini kering jadi kecil-kecil kayak gitu tuh. Terus ini si head hypo-nya tuh. Jadi,
ada kadar di mana iguana itu nggak perlu yang sampai bersih banget guys, malah tapi ya bersih lebih baik sih. Cuma ini kalian tahu ini berapa hari, ini cuma hari ketiga, jadi idealnya sih dibersihin setiap hari ya. Makanya aku nggak suka alas koran itu karena dia cepat kotor, jadi dia pupnya kan banyak. Nah kalau koko box seperti ini itu pupnya bisa mengendap di bawah dan kita nanti bersihnya bisa kayak sebulan sekali gitu guys, diayak gitu terus nanti udah bersih lagi. Bisa lama lah pokoknya, dan nggak bikin lembab juga. Kalau koran kan dia walaupun menyerap, tapi kalau udah banyak banget bisa basah dan bikin jamur nanti gitu. Jangan ditiru ya. Yang lanjut kita keluar guys. Tadi aku update tentang iguana yang habis dimakan ya, yang di sini juga. Hari ini tuh ketambah deh guys. Jadi full semua dikasih ketambah. Plus pepaya ding. Tuh sampai nggak doyan. Kalau kalian kepo bisa lihat di Instagram Zilawat _ real ya tentang ini waktu makannya. Sekarang udah gendutnya. Tadi aku kasih satu kantong sendiri untuk ini. Sampai jatuh-jatuh di bawah tuh nggak dimakan. Bukan karena mereka nggak doyan, sudah kenyang. Itu perutnya sampai buncit-buncit. Tuh. Tapi ini habis guys. Ini baru jam 2, setengah 3. Setengah 3, nanti biasanya jam 4 dah habis, percayalah. Pokoknya pada nih lihat. Kita masuk lah ya. Tuh pada di pojokan. Awas. Tuh. Ini yang udah kenyang langsung pada nangkring di sini ya. Tuh perutnya lihat. Perutnya guys. Udah ndut-ndut. Bang, kecambah terus nggak masalah. Tidak masalah. Mitosnya sudah aku pecahkan ya. Makan kecambah tidak bikin bladder stone. Bikin bladder stone kalau kalian nggak jemur. Bye. Nggak cuman kecambah ya, kalian kasih kangkung terus nggak pernah dijemur juga bladder stone guys. Kangkung tuh tinggi itu ininya. Apa jenengnya? Aduh aku lupa dah. Nama yang bikin bladder stone. Oke, kita agak semi room tour ini. Ini adalah sulcata. Ini nggak dijual guys. Pembesaran. Ini enak banget kayak pelihara sapi bro. Pelihara sulcata tuh. Rumput kalian tinggal jabut depan rumah, cuci, lempar. Gitu ya. Kalau pingin agak bergizi dikit dikasih bayung guys, agak modal sih. Oh enggak sawi, pok coy. Tegu. Ini indukan. Keren ya, ini enggak turun-turun warnanya nih. Ini bukan green hypo, bukan yang morph ya. Ini cuman green biasa aja, cuman dia indukannya Columbia guys. Enggak tahu dia dapat yang bagus aja kayaknya. Dapat apa sih namanya? Genetiknya warna yang bagus, dan untungnya sudah aku kawinkan sama si Jabrik anakannya yang ini di sebelahnya guys. Nanti kita lihat, udah gendut-gendut juga. Loh, warnanya nyala terus loh. Ini waktu dia ukuran seremaja ini, segini nih. Ini warnanya bagus banget nyala. Ya kayak gini lah kurang lebih, cuman lebih nyala karena dia masih muda kan mungkin. Tuh, sekarang warnanya juga masih bagus. Kalian bisa bandingin ini sama yang itu. Kalau bisa dinilai grade. Nih, bandingin guys sama ini. Kalau bisa dinilai grade, ini grade A plus, itu grade A lah biasa. Grade B yang mana ya? Sini nggak ada di koloni, kandang koloni guys. Lanjut, albino. Panana, aku sudah lama tidak melihatmu keluar. Habis makan pepaya dia. Jadi guys, panana pemberian temanku sudah besar sekali, outdoor full. Ya, dulu sempet aku gabungin tapi malah duel ya. Panana ini susah untuk diajak koloni guys. Mungkin tempatnya harus luas dan banyak kayak gini ya. Kayak rumah-rumahan gitu. Biar dia bisa sembunyi. BTW ini ada iguananya di dalam. Ada kakinya tuh. Gitu. Biasa makan pepaya. Tadi kecambah. Nih kecambahnya pada masuk ke sini. Dimakannya. Kalau apa sih? Albino ya. Dia kayak makanan sisa gitu. Jatuh-jatuh gini gak dimakan guys. Maklum penglihatan mereka tuh agak blur. Ini shading. Jarang-jarang lihat albino shading kan, nih lihat. Kita zoomkan. Ini guys. Shading yang bagus tuh bisa utuh gitu loh. Satu badan, satu perut, satu ekor gitu. Berarti pertumbuhannya cakep, bagus guys. Gitu. Ini ngapain nih jadi Spider-Man kamu? Turun, Bu. Jemurnya gini dong. Red albino ya guys, ini red albino, tapi kalian bisa lihat perbedaan rednya atau merahnya itu beda ya. Nah itu membedakan juga di harganya nanti, semakin merah semakin mahal guys biasanya gitu. Apalagi yang seperti itu, nah ini bisa
gokil sini. Coba kamu sini dong. Ini guys, perbandingan. Ini kalau bisa di grade, ini grade AAAA+. Ini grade A juga sih, cuman agak, ya ini juga A. Aduh, bingung lah guys. Selera sih, kembali ke selera. Tapi kalau di sini sih, ini bukan selera lagi. Orang lihat ini pasti akan milihnya ini guys. Jelas dong merahnya nih loh, orange. Sedap warnanya. Tuh, pemandangan yang indah. Red albino. Pernah jaya di masanya ya harganya. Oh iya, aku punya contohnya lagi nih waktu kecilnya ini. Nah, kayak gini guys. Nih, masih red ya. Tuh, cuman ini lebih ke polos. Kalau ini ada kayak granit-granitnya gitu. Waduh, bahasanya penjual banget ya, granit. Anjay, ini loh, bulut-bulut ini loh guys. Nah, kalau di bahasa Pakule guys, nah ini namanya granit. Kalau ini lebih ke polos, ya kan? Nggak ada kayak titik-titiknya gitu. Dulu dari bayi banget itu, dari kecil guys, dari segini, segini. Udah segitu sekarang, biasanya tahun depan udah kawin tuh. Itu dia, albino. Oke, kita update di kandang inilah. Bro, tidur dia. Ini albino kayak gini nggak sakit ya guys. Kayak gini ini memang sifat mereka, kita lihat di sini tuh. Tuh, albino kayak gini nih sukanya tuh, tiduran gitu merem. Emang sekilas kalau orang nggak tahu ya, dia mirip iguana sakit memang ya. Iguana sakit juga ciri-ciri, salah satu ciri-cirinya merem gitu. Tapi kalau di albino mereka memang gitu, soalnya silau bro. Silau, penglihatan mereka kan burem ya. Jadi dia sensitif sama cahaya. Tapi tetap pemeliharaannya mereka tetap dijemur. Dia tahu kok kapan harus tuh makannya. Kapan harus apa namanya berteduh, kapan harus berjemur tahu. Makanya pun aman, aku taruh di pojokan gitu aja pepayanya, dan mereka datengin sendiri. Oh, ini mantap guys pokoknya. Ini albino yang aku, yang prolaps, sempet prolaps blue, supaya habisin. Oke, kita ke Jabrik Junior, dimana anakannya si ijo bagus ini sama si maskot ya, si Jabrik guys. Nah ini aku nggak tahu nih, ini aneh banget. Lihat perbedaannya guys. Ini ijonya buluk, padahal dia sama-sama anakan Jabrik. Nah makanya itu aku sering kasih kayak apa ya, ada yang grade A, B, C gitu, ada yang bagus, jelek ya. Memang tergantung apa yang kalian lihat di foto ya. Semakin bagus harganya akan semakin naik. Dan kayak gini nih, ini bisa aja kayak 200 ribu doang ya, padahal anakannya Jabrik. Ya warnanya kayak gitu, masa aku jual mahal ya kan? Siapa yang mau? Coba nanti jadi ini ya, iguana promo, masuk iguana promo. Anakan Jabrik tapi tetap. Tuh, lihat. Oke, kita zoom guys. Mau lihat yang mana? Nah, ini yang sudah kenyang-kenyang, di baliknya ada tuh. Lihat bagian perut-perutnya sudah pada bulat-bulat guys. Tuh, makanannya apa? Nih sampai nggak habis, ada pepaya, kecambah, kangkung. Ini kangkungnya bekas, cuman aku sedikit kangkungnya, pepaya sampai sisa-sisa, nanti biasanya habis sih. Terus ada apa lagi, kecambah ya, atau greennya guys. Wes, ya no es krim guys, beli es krim dulu yuk. Udah gitu dulu ya vlog kali ini, vlog santai hari ini tanpa tema guys. Sini sini bro. Tuh, moga nggak copyright ya nih lagu es krimnya. Ini cakep ya. Togreen, anakannya juga ada guys. Togreen, ini jantannya, betina ini anakannya masih 5 ekor. 5 apa 4 ya? Nanti aku hitung lagi ya. Cakep. Sini. Sini. Coba ya. Sini dong. Aduh nggak mau. Tadi waktu aku bawa ini kangkung, kecambah pada datengin semua guys, pepaya itu ada maunya aja pada dateng. Kan udah kenyang, udah malis. Cakep ya Togreennya bro. Ini bakal jadi next maskot nih berdua nih. Itu udah Togreen, ada si buntung, ada panana di pintu, ada babynya kecil di bawah. Ini bagus guys, foto keluarga segini guys. Ini sebenarnya secara apa ya? Mangap dia.
nggak boleh nih kayak gini nih dicampur guys. Panana, iguana kecil, iguana besar udah nggak boleh dicampur. Ini nggak boleh dicampur iguana. Iguana yang besar ini nggak boleh dicampur yang kecil. Yang kecil nggak boleh dicampur panana karena dia omnivora kan. Bisa aja nih bocah panana lapar makan ini bisa guys. Gitu. Jadi tidak disarankan ya. Kalau sudah biasa sih nggak masalah.